Ay, garam pun saya tak layo. Inilah pemirsa. Garam pun belum letak. Salam berjujuan. Anda Bapak Turun Rasulina. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bisa bersyukur. Dalam keadaan apapun. Amin. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi lah. Saya bilang ini masih pagi pemirsa ya. Banyak lalat lah. Ini buat ini saya masak sambal cumi ya, sambal sotong pemirsa. Ya lupa saya letak ini tadi ya, tepung gandum. Ya letak di sini cukup. Tapi cumi tak besok ya. Saya sudah fed up pemirsa. Semalam pukul 4 start anak saya menangis. Lepas pukul 6 dia tidur, bangun pula si magi suara menangis sakit telinganya. Awal pagi saya sudah pergi ke hospital. Tak ada apa pun, saya sakit. Dokter sudah cek pun tak ada apa. Serak saya pun kepala, yuh macam mau pecah pemirsa. Saya minum 2 paracetamol baru saya boleh buat kerja. Kalau tak, kepala sangat berat. Tak habis-habis juga pemirsa, oh my goodness. Ini saya masak sambal sotong cili. Cili api ya, ni ada cili yang sudah saya tumbuk dengan bawang putih, ni bawang merah. Kenapa nak bu? Ni mau? Tidak eh? Nak dibawa suami ya? Ini saya boleh masak sebab suami saya tengah hari ini dia pulang makan. Ini saya mau tengok kasih kecap madu banyak, kasih masak. Saya tengah goreng sotongnya, ya ini ganti masak sudah pemirsa. Kepala pun sudah mau pecah. Jangan nangis sini nangis. Oke ya pemirsa, ini kita masak ya. Saya sudah ganti baju, tadi magis muntah, sudah kena baju saya. Ini saya masak, digoreng dulu dia bawang merah. Karena saya sudah habis tenaga paracetamol tadi pemirsa, 2 jam saja boleh. Terus sekarang sudah badan semua sudah sakit. Ayo. Ini saya masukkan sedikit albat campur ya. Ini saya masukkan bawang putih dengan cabai dengan cili yang sudah kita tumbuk kasar ya. Ini saya sudah masak saja pemirsa. Kepala saya juga seperti mau pecah. Nak tidur juga rehat lah ayo. Ini saya masukkan sedikit saya siram ya. Oke ya, ini dah masak. Kita potongnya lah. Ini saya masukkan sedikit air asam jawa ya. Hai, garam pun saya tak letak lah. Ayo, inilah pemirsa. Garam pun belum letak. Tengok pun sudah pening lah pemirsa. Dunia ini pun sudah macam berjalan saya rasa ini. Apa yang rasa lah. Dan saya ini rasanya gak bisa dia rasa hanya mas. Pedas saja nanti. Apapun dia tak boleh rasa. Sudah lah. Nanti sudah boleh makan. Ini saya masak sup untuk anak saya ya pemirsa. Tak tahu apa macam masak-masak sajalah. Saya sudah bangun berdiri pun sudah tak sanggup ini pemirsa. Mau tidur saja. Sudah sangat lemas saya. Mana cek teh, cek suhu mi, suhu. Sudah tinggi. Sebab magis dia tak suka
Sotong pemirsa, yang udang sotong tak suka, kena masak sup ayam kampung. Saya sudah masak tadi dekat fresh cooker, ini sekejap saja mau masak. Tengoklah saya masak pun macam mana ini. Stres lah. Ma, jangan gitu ya ma. Begini kalau tidak ada orang gaji pemirsa. Jangan bising. Kalau tak luar pergi main luar, jangan dalam. Kasih ke demam tu, saya masak juga. Sudah lebih kunyitnya, entahlah. Sikit lagi daging yang baru masak pemirsa. Kita masakkan dulu ini. Jemput makan semua pemirsa. Boy sudah tidur. Kami sudah pergi dengan kawan dia. Mana dia berhenti tidur. Sambil saya minum tulang kau tak? Boleh makan pemirsa, macam nak muntah. Oke, itu saja perhatian untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi dalam video. Bye.